Pemirsa, video penampakan hantu pocong di Rembang, Jawa Tengah menghebohkan warga. Warga terus berjaga dan mencari keberadaan hantu pocong. Namun polisi mengatakan penampakan hantu pocong itu hoax. Dalam video berdurasi 48 detik itu, sosok hantu pocong sedang bergoyang-goyang di kebun bambu dan warga beramai-ramai memburu keberadaan pocong tersebut. Warga Desa Keranggan, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah mengaku penampakan hantu pocong yang meresahkan warga terjadi sejak 4 hari lalu. Penampakan hantu pocong itu sempat terekam kamera warga dan videonya viral di media sosial. Mendapatkan informasi terkait aksi teror penampakan hantu pocong di wilayah hukumnya, Polsek Lasem langsung melaksanakan patroli keliling bersama warga. Ya berdiri gini kan, gini-gini. Gitu. Biang-biang. Ya. Tampak jelas enggak Pak? Ya tampak jelas. Terus kemudian Bapak dijenguk atau gimana Pak itu Pak? Ya saya jenguk di sana, di rumah. Terus pocongnya gimana Pak? Larinya sana. Setelah kami cek bersama warga yang menunjukkan tempat asal penampakan hantu itu yang di video, setelah kami cocokkan satu persatu, ternyata tempat yang kami dapati di Keranggan dan Temungan itu tidak identik dengan video yang beredar. Berdasarkan hasil identifikasi di dua lokasi kejadian, pihaknya memastikan video viral penampakan hantu pocong tersebut hoax alias tidak benar karena tidak identik dengan lokasi yang berada di dua desa tersebut. Dari Rembang, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan.